Gak perlu takut dan khawatir terhadap kefakiran atau kemiskinan. Ingat-ingat baik-baik ya, karena kalau kita sampai ketakutan fakir atau miskin, berarti apa? Berarti kita menakutkan sesuatu yang Rasulullah tidak menakutkannya. Paham ya? Rasulullah tidak takut. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Fawallahi mal faqra asalaikum." Demi Allah, aku enggak takut kalau cuma fakir yang menimpa kalian. Kalau cuma miskin enggak takut, kata Rasulullah. "Walakin yakhsha alaikum an tubtata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum." Tapi yang aku khawatirkan adalah apa? Adalah dibentangkan, dibukakan di hadapan kalian dunia sebagaimana dibukakan orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Akhirnya kalian berlomba-lomba mencari dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian, akhirnya dibinasakanlah kalian dengan sebab harta dan dunia tadi sebagaimana umat-umat sebelum kalian dibinasakan. Itu yang harus khawatirkan dunia. Kalau teman kita fakir, miskin, makan seadanya, tanya, ada tempe makan tempe, ada tahu makan tahu, ada ayam makan ayam, ada daging makan daging, itu bersyukur barakallahu fikum. Makan seadanya. Paham maksudnya ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi dunya wal akhirah, walhamdulillah rabbil alamin.